Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kutake. Di sini kami akan memperkenalkan produk baru kita, yaitu sebuah besi yang seperti ornamen yang dipakai di pintu atau handle ornamen pintu kupu tarung, yaitu pintu yang terbuka secara kebuka apa keluar atau ke dalam seperti sayapnya kupu-kupu. Jadi ini material yang kita gunakan adalah besi dengan model cutting laser ketebalan 5 mili sampai 8 mili dengan ornamen berlogo nuansa Arabic, terus model handle-nya double layer, jadi kesannya bertumpuk bagus. Terus hasil akhirnya kita painting dengan warna copper atau tembaga dengan 3 lapis cat, tentunya cat dasar epoxy, cat sintetik copper, kemudian cat top paint-nya yaitu pakainya clear. Di sini kita pakainya clear gloss. Bisa dicek di sini. Ini adalah ornamen yang nempel nanti di pintu. Ini pesanan dari kampus besar di Jogja, salah satu kampus swasta terbaik di Jogja. Terus ini las-lasan kita nggak pakai model di gerinda, karena sebenarnya poles atau gerinda di titik pengelasan itu mengurangi dari kekuatan kerekatan dua material sejenis yang digabungkan. Maka kita SOP kita tidak boleh untuk menggrinding pengelasan kecuali permintaan pelanggan. Jadi ini bisa didetailkan, ini lasnya sangat rapi, bisa dicek semua dari titik sini. Ini bisa dicek di sini juga. Ini ketika kena cahaya glitternya juga muncul bagus. Ini pengelasannya kualitas kita sangat rapi, mesin kita dari lisensi Jepang. Terus ini modelnya double layer, jadi yang bawah lebih lebar daripada yang atas. Jadi ini ditumpuk, dua plat ditumpuk, kemudian dilas dan di finishing. Hasilnya sangat mulus sekali, bisa dicek detail-detailnya. Terus kualitas paint-nya yang rata, tidak ada tebal sebelah. Ini order 18 pintu. Ini adalah sampel yang kita berikan, dan insya Allah setelah ini kita diterbitkan semua PO. Jadi satu kampus itu tidak hanya daun pintu ini aja, dari ornamental semua, dari logo kampusnya, dari daun pintunya, dari grillnya, dari manhole-nya. Insya Allah nanti kedepannya kita juga mengerjakan tiang lampunya dan lain-lain. Nanti kita bisa satu paket untuk pengerjaan logam di sana. Untuk pengerjaan ini juga materialnya bisa request, bisa dari aluminium, bisa dari tembaga, bisa dari kuningan, bisa dari besi, bisa dari stainless, semuanya bisa, karena ini untuk mengejar hemat kita pakainya besi, yaitu material yang lumayan efisien dalam segi harganya. Tapi kita bisa juga untuk aluminium casting atau steel casting pun kita juga bisa. Jadi steel yang modelnya di casting, tapi kalau ini plat besi lembaran yang kita potong seperti Lego. Jadi nanti setelah dipotong selesai, kita susun dan kita las, kemudian jadi ini. Insya Allah ini nanti setelah direview langsung dikirim, semoga PO nya segera terbit. Terima kasih dari kami. Untuk info lebih lanjut bisa langsung kontak di WhatsApp, di komen di YouTube atau di Facebook dan sebagainya. Untuk desain-desain yang inovatif lainnya atau sesuai dengan permintaan, kita bisa membantu desainkan dari awal sampai akhir
sampai servis purna jual. Terima kasih, banyak kata, banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.